Oke, halo sahabat Jeep, spesial banget nih. Jadi kali ini udah di awal bulan Mei ya, 2023. Kita ada upgrade mobil Jeep JL, guys. Walaupun sebenarnya tampilan ya, ini secara eksterior itu udah berubah. Tapi dia pengen biar lebih mantep lagi nih, guys. Pakai ban gede, terus pakai velg baru dan ditinggiin. Karena kalau sekarang masih standar nih. Bannya masih 275. Terus velgnya ring 18, ya bawaan sih. Nih kita ke belakang aja. Jadi ini dia barang-barang yang akan kita install di mobil ini, guys. Nah, ini ada lift kitnya. Lift kit 2,5 inch, tapi dia pakai ban ukuran 37, 12,5, ringnya 17, ATK02 dari BF Goodrich. Dan ini shock-shock yang akan kita install juga nih, guys. Jadi ini ada shock dari Falcon. Tuh, biar kalian tahu dulu nih. Falcon piggyback. Sini ya, akan kita install. Dan shock sear kita pakai Falcon Nexus. Tonton terus aja video ini sampai habis, karena kita masih lanjut proses pengerjaan. Let's go. Kesempurnaan, Anda tidak akan pernah merasa puas. By Leo Tolstoy. Dan oke, sahabat Jeep, ini adalah Jeep JL yang hampir mendekati sempurna. Langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Oke, sahabat Jeep, ini dia nih mobil yang kita udah modifikasi, yang dimana sebelum dan sesudahnya itu pasti beda banget, guys. Dan seperti yang tadi aku bilang nih, ada quotes kan dari Leo Tolstoy, ya dimana kesempurnaan itu ya hanya milik yang di atas lah, intinya intermezzo aja sedikit, guys. Jadi ini dia mobil yang kita udah modifikasi, guys. Sekarang pakai lift kit 2,5 inch dari Terraflex, dan untuk shocknya ini pakai Falcon piggyback 3.3. Otomatis bannya harus disupport pakai ban yang ukuran lebih besar. Tapi ini bukan 35, kali ini spesial pakai 37 dari BFG. Dan nih di samping sini ada velg juga yang udah terinstal, bukan velg standar lagi. Ya walaupun sebelumnya dia pakai yang fuel kan, sekarang udah pakai dari Icon Alloy. Ini yang Factor 5, offsetnya minus 6. Dan yaudah, kita obrak-abrik aja, langsung kita review dari bagian depan dulu, guys. Ini yang mengubah tampilan di bagian depannya, yaitu bumper. Ini pakai bumper original anniversary. Jangan yang salah, pakainya yang original anniversary biar tampilannya kayak gini. Tampilannya original Amerika, biar keren dan looks-nya mantep banget. Lampunya pakai Baha Design. Ini LP4, yang dimana untuk lumensnya itu kurang lebih di 8175 lumens. Dan untuk Kelvinnya, dia di 5000 Kelvin. Nanti akan ada table chartnya, jadi kalian bisa lihat nih. Warna Kelvin kalau 5000 itu dia putih, putihnya semana, kuning-kuningnya semana. Berhubung dia pakai lensanya amber, otomatis warnanya bakalan kuning. Kalau dia pakai warna putih, clear lensanya, dia pasti bakalan warna putih. Dan untuk body design sendiri nih, yang aku suka adalah pada saat dia mau ganti lensa, gak usah ribet-ribet, guys. Gak usah ganti unit, tinggal copot lensa, dibuka aja di bagian sininya nih. Oke, dan ya udah, guys. Setelah ini kita lanjut ke bagian yang lainnya lagi. Let's go. Oke, guys, aku ngelanjutin yang tadi. Ini bahan desain sendiri itu sudah IKA 10 compliant, yang dimana ini kalau ditabrak-tabrak nih, kalau dihancurin, dia masih tetap bisa berfungsi nyala. Jadi untuk case-nya atau cover-nya dia itu udah kuat banget, guys. Ada tes-tesnya juga. Nanti jangan lupa editor tambahin video footage-nya biar kalian tahu juga nih. Lampu body design tuh bener-bener top quality banget, top branded di Amerika, guys.
lensanya tadi aku bilang bisa diganti, tinggal copot aja tuh dia punya cover. Dan ini requestan aja sih guys, plat nomornya yang umum ada di bagian bawah sini atau di bagian lolernya guys, karena dia pakai wings yang tipenya itu plasma, jadi nggak ada untuk body roller di bagian depan. Otomatis kan ya harus kasih tempat dudukan. Sebenarnya ada sih, dari IV ada, dari Quadratec ada, dia tuh nyediain license plate yang bisa turun ke bawah ataupun ke atas. Tapi ya si omnya pengen kayak gini biar lebih keren aja, nutupin logo Warren sebenarnya ya. Ini ada winch-nya juga pakai Viarevo 10 yang dimana kapasitasnya itu kurang lebih 4,5 ton. Untuk membuat mobil dengan kondisi yang sekarang, udah pakai bumper besi, ban udah gede, di belakang ada TRKRI juga, kurang lebih berarti bobotnya dia 2 ton kurang. Estimasi aja ya, kurang lebih 2 ton kurangan segitu ya. Dan, nah ini bagian sekalian ya, dari depan kita ke bagian atasnya sedikit. Ini ada footlets dari rugged treat guys, yang dimana dia tuh sistemnya knock up dan knock down. Ini buka tutup, tapi ada kuncinya, jadi menambah safety, betul banget. Harganya murah, nggak sampai seharga lampu kok, harganya murah. Build Amerika juga, ini bikinan Amerika dan pastinya top quality juga guys. Kalau Amerika semua barang-barangnya nggak main-main deh, pasti bagus-bagus semua. Dan yang aku suka nih, presisi plus bagus, kompak aja gitu bentukannya. Ini ada antena juga, antena pendek. Nggak ngubah apa-apa, cuman ngubah bentuk aja. Frekuensi segala macam nggak perlu disetting lagi, sudah plug and play. Tuh, barang-barang Amerika tuh semuanya plug and play, guys. Mantep kan? Lalu di bagian pilar nih ada bracket lampu, ini dari Quadratec. Nah, ini bracket lampu yang benar-benar sejari aku doang nih bracketnya. Benar-benar tipis, benar-benar kompak banget. Jadi tampilan tuh mobil tuh nggak lebay kan? Ada tuh ya yang modifikasi yang gimana pila tuh bracketnya sampai kotak-kotak gini, kayaknya kurang estetik aja kalau dilihat-lihat kan. Kalau kayak gini lebih manis, lebih enak nih guys. Ini lampu pakai bahan desain Squadron Sport, sama semua lampu bahan desain sudah waterproof, udah terbukti guys. Jangan cuman air, lumpur juga nih masih aman, nggak bakal masuk ke dalam sini karena dia udah ada seal cover di bagian dalamnya. IK10 juga yang ini, lensa bisa diganti, mantep bener kan? Ini dia lumensnya kurang lebih di 3150. Wah, jadi terangnya kalian udah kebayang dong. Nah, ngomong-ngomong soal terang, lampu tambahan kayak gini nih guys, aku kasih range jarak ya. Aku pernah tes di sebelah sini nih, lampu tuh untuk bahan desain yang di pilar sini, itu titik tengah-tengahnya ataupun titik maksimal dia tuh di 25 meteran. Dan kalau udah ke 50 meter, dia bakalan ngebias. Sementara untuk lampu yang bahan desain LP4 ini, dia sampai 75 meter. Coba kalian bayangin aja nih, lagi pergi ke tol, terus hujan deras, dan kalian butuh penerangan ekstra di luar dari headlamp, bisa pakai lampu bahan desain. 75 itu bakalan kelihatan terang banget. Safety guys, jangan lupa, safety. Biar aman, kalau saat kita ngelewatin cuaca ekstrim, gak perlu khawatir, gak perlu minggir, gak usah buang-buang waktu lagi. Kayak gitu. Oke, jadi itu dia untuk bagian depannya. Ini kita bahas sedikit soal bagian samping lift kitnya. Dan langsung aja, let's go! Teroflex Suspension merupakan salah satu brand di mana Pioneer Jeep itu merupakan brand internasional kita nih guys. International dealer itu adalah Pioneer. Jadi kita kalau udah Teroflex Suspension itu udah warna merah, udah authorized dealer. Benar-benar resmi di Indonesia, apalagi di internasional, udah diakuin banget guys. Jadi kita pakai Teroflex Suspension 2,5 inch, yang dimana 2,5 inch Jeep GL itu kayak 3,5-nya Jeep JK, jadi tingginya kurang lebih hampir sama. Tapi kalau di Jeep JL dia lebih tinggi sedikit ya, makanya ini bisa pakai ban ukuran 37. Kita bahas sedikit nih mengenai si Teroflex Suspension ini guys. Paketan 2,5 itu dia yang pernya digunakan pakai per linear, dimana untuk per linear sendiri itu benar-benar rekomend banget buat yang hybrid nih, buat yang di harian enak, buat yang dipakai off road juga enak. Ini pakainya yang tipe linear kayak gini. Terus dapat juga nih
kombinasi pakai shock dari Falcon Piggyback 3.3. Dimana kalau 3.3 ini pasti udah adjustable, udah bisa disetting. Nih tips sedikit deh untuk settingannya nih ya. Ini serinya yang 3 guys. Jadi untuk isi tabung, nitrogen, dan olinya itu udah disesuaikan, udah di-tuning by Falcon Shock. Wah, jadi ini karakter-karakternya emang cocok buat karakter. Kalau di Amerika kan dia pakainya dibuat di gurun-gurun, buat di highway-nya dia. Dan kalau aku dengar-dengar cerita-cerita nih, dan aku hobi banget baca-baca di forum-forum Jeep Amerika. Dibilang highway Amerika tuh ya agak beda sama highway-nya Indonesia. Highway Amerika tuh bener-bener lurus, jalan tol ya maksud aku ya, di sana tuh jalanannya bener-bener lurus dan nggak gelombang. Tapi pada saat mereka ke gurun, dipakai mobilnya bakalan gelombang-gelombang. Dan ya itu dia salah satu alasan kenapa kalian harus pakai Terraflex dan juga kombinasi dari Falcon Shocks. Karena di sana udah diuji guys. Dan kalau kalian mau tanya testimoni teman-teman Jeep JL yang udah pasang ini, udah pasti jawabannya Terraflex. Satu, dari kualitas udah oke. Kedua, harganya affordable banget guys. Gak usah ngeluarin kocek lebih lagi buat beli kit ataupun shock yang di atasnya dia. Karena kalau penggunaan buat daily-daily aja ya, ini udah affordable banget. Worth it lah kalau bahasanya zaman sekarang. Bisa beli lampu lebihan duitnya nih. Kayak gitu ya. Ada 3 settingan. Ada soft, ada custom, ada firm. Soft ya pasti nomor 1. Custom dia sampai 8 kali klik. Kalau sekarang biasa, ini settingan default dulu di 2, terus tengahnya itu 4. 3 tuh firm, cocok buat jalan tol, jadi bakalan lurus dan gak akan nimbung. Kita patahkan stigma kalau mobil tinggi itu pasti nimbung. Gak juga kan? Tergantung settingan dan pastinya tergantung apa nih yang dipasang di mobil. Nah, terus lanjut nih, ngomong soal ban. Ban dia emang gede guys, pakai 37, 12,5, ringnya 17. Ini bannya AT K02. Dimana kalau di luar negeri nih, di base-nya dia nih, AT itu benar-benar favorit ban luar negeri. Kenapa? Karena treknya mereka tuh bukan lumpur, treknya mereka tuh batu-batu guys. Jadi masih aman, plus penggunaan daily, karena dia tapaknya rata, tapaknya lebar juga, itu bakalan nyaman banget. Karena penggunaan Xiaomi ini bakalan dibuat harian nih, lebih banyak harian. Makanya dia pakainya AT, biar aman lah. Walaupun MT-nya BFG juga, biar ada sedikit empuk dan pasti ada bunyi-bunyi gitu ya. Kalau AT, enggak, kuping aman. Di dalam juga nih, udah ada peredam juga nih. Terus nih, di bagian velg nih. Ini aku suka, dia velgnya pakai Icon Alloy Factor 5. Gimana? Lebarnya itu dia 8,5, ringnya 17 pasti ya. Ring 17, lebar 8,5. Dibandingkan dengan yang standar, standarnya itu dia di 7,5 untuk bagian lebarnya. Jadi ini agak lebar sedikit dan offsetnya ini minus 6. Nah bro, ngomong-ngomong soal offset, minus 6 itu artinya apa sih? Aku jelasin sedikit aja nih guys. Jadi kalau offset minus 6 itu dari titik senternya dia akan keluar sedikit, minus 6 mm. Kalau plus dia akan bagian masuk ke dalam, jadi mobil bannya tuh ke dalam. Plus dia udah tambah spacer lagi nih, pakai Terraflex yang lebarnya tuh 1.25, jadi 1,25 inch. Ya kurang lebih berarti 2,7-an lah ya, 3 sentian kurang gitu. Yang mana ini bikin bannya tuh keluar dari fender. Otomatis tampilan mobil jadi bakalan gagah. Mobil Jeep kalau bannya ke dalam kayaknya aneh ya, kayak bukan mobil Jeep, kayak mobil bak. Nah ini udah Jeep banget nih, kelihatannya udah paten. Jadi 5 velg juga ya, 5 ban juga, 1, 2, 3, 4 sama di belakang ada 1. Oke, lanjut kita ke bagian side step nih. Tapi sebelum kita lanjut, aku kasih lihat dulu cuplikan video dari side step. Let's go lagi. Sahabat Jeep, ini dia side step elektrik yang dimana ini tuh dapat menampung 2 orang dewasa sekaligus pada saat naik. Jadi depan 1, belakang 1. Nih guys, ini tuh kekuatannya hingga 160 kg kalau sesuai sama yang ada di website-nya dia ya guys.
Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini pakai dari AMP Research yang tipenya tuh tipe basic, yaitu tipe bawah standar. Standar aja kayak gini. Gimana yang tipe di atasnya? Yang ekstrim ataupun yang XL? Pasti lebih keren banget. Nah, kalau yang standar itu dia punya papan tampilannya kayak gini, guys. Jadi emang agak gendut aja kelihatannya sedikit. Kalau yang ekstrim dia agak tipis dan dia lebih keluar untuk pola pijakan. Sementara kalau yang XL, ini ya favorit aku sih yang XL ya. Jadi dia punya atas tuh bakalan ketutup. Ini nggak kelihatan nih, baut-baut kayak gini tuh nggak kelihatan. Jadi dia ketutup, papannya aja yang turun. Papannya tipis banget. Wah tuh, tapi kuat guys. Amerika sih nggak main-main ya. Ini dia punya dua motor, jadi kiri dan kanan aja. Kita taruh di bagian depan untuk penggeraknya. Ya, tengah-tengah papan lah kita bilangnya ya. Biar balance, biar seimbang, biar nggak cepat rusak. Kayak gitu. Dan ya di manualnya emang kayak gitu sih peraturannya. Biar aman, biar safety aja guys. Terus bro, ada garansi nggak? Dari Pioneer ada garansi 6 bulan untuk motor penggerak. Kalau buat papannya gimana bro? Gampang. Nanti kita omongin aja di WhatsApp. Oke? Dan ini ada atasnya nih. Ini ada Atlas Smithy Build Doorstep guys. Bilangnya doorstep karena ini ditempel di lubang sini guys. Tuh, buka baut yang lama, masukin aja dan ini udah masuk. Ini buka pakai kunci T ukuran yang 50. Nih, kita injek sama-sama guys. Nah, ini bakalan aman banget, ya kunjut, dia juga gak masalah sih. Ini bakalan kuat. Kurang lebih bebannya aku tuh di 75 kg. Dan ini masih mengcover berat badan aku nih. Jadi buat kalian yang pengen punya step elektrik kayak gini, itu boleh banget dicoba guys. Buat anak, buat istri, naik ke atas tuh jauh lebih gampang, jauh lebih mudah. Karena posisinya itu dia udah tinggi. Coba kalian bayangin aja nih, misalkan kalian punya anak kecil yang dimana pengen naik ke atas depan sini, dipangku sama mamanya nih. Naik ke atas kan agak susah, perlulah ini pijakan kaki kayak gini guys. Istri juga kalau lagi pakai gaun atau pakai dress yang panjang, naik ke atas biar nggak ngangkang-ngangkang nih, aku aja ngangkang kan, gimana dia? Itu perlu banget, kayak gitu guys. Dan oke, kita lanjut ke bagian belakang. Let's go. Oke guys, jadi ini bagian belakangnya nih, bener-bener ciamik banget. Dan ya ini dia, hampir ke titik kesempurnaan nih guys. Keren banget sih mobilnya. Belakang, ini ada pelindung lampu dari rugged reeds. Oh sama, di bagian depan juga ada headlamp rugged reeds guys. Aku lupa, sorry. Jadi ini pelindung lampu, pastinya dia lebih aman. Karena kalau Jeep GL tuh bagian belakangnya, dia agak keluar kayak gini. Gak perlu lah, di cover sama pelindung kayak gini. Warnanya hitam juga, dock, estetik banget kan. Kelihatannya tuh mobil bagus dan gak norak gitu. Kan ada ya, modifikasi mobil tuh tempel, cuman kayaknya kurang aja gitu. Ini pakai Terra Carrier dari Terraflex. Wah, ada stroller guys, punya anak kecil ya, punya baby. Jadi kayak gini, ini udah kuat banget karena dia menampung juga ban ukuran 37. Nah, ngomong-ngomong soal Terra Carrier ini dia tuh bisa nampung beban hingga ukuran 40 inch loh bannya. Jadi benar-benar kuat banget. Ini kurang lebih bobot bebannya berarti yang digendong setiap saat itu kurang lebih di 30-40 kg. Jadi, wah ini sih capek banget gendongannya nih, berat, gendong terus guys. Ini pakai 37 sama ikonnya juga, velgnya, dan ini, lihat deh. Ini kita ganti lampu belakangnya, walaupun udah dapat ya, dari Terraflex tuh udah dapat lampu guys, tapi masih plastik dan ganti pakai rigid chest. Ini rigid chestnya dia pilih yang backlightnya tuh warna merah karena ada dua sih pilihannya guys, ada warna merah, ada warna biru. Ini kita pakai warna merah dan lihat deh looksnya itu nggak aneh ya, nggak norak dan kayaknya bagus-bagus aja gitu, kayak match. Keren. Ini bisa di setel, bisa dibuka. Ini kamera mundur juga tetap ada, jadi udah include sama si tire carrier ataupun tire hanger di sini. Jadi benar-benar Terraflex tuh udah mikirin banget konsepin gimana caranya biar ini tuh tetap terpasang dengan rapi dan juga bagus plus estetik juga. Keren, keren, keren. Kalau Amerika nggak usah ditanya lah ya. Ini bumper juga pakai anniversary yang Amerika dan wah ini lihat nih. Ini nama anak dan juga istrinya nih guys. Sibo Langit Ilona 18 Mande Baktina. Ada yang tahu nggak artinya?
Dan ini belakangnya, kalian bisa lihat ini pakai Falcon juga kan, otomatis dong. Masa depan belakang beda sih? Kalau belakang, nah, dapat pelindung subshock bagian bawahnya, guys. Untuk yang tipe SP kayak gini nih, SP2. Kalau Jeep JK itu ada sepatunya sendiri untuk melindungi si setelan ataupun si adjusternya nih. Tuh, knalpot dia pakai Borla Attack 2,5 inch untuk pipe-nya. Keren, ini dual pipe warna hitam. Nanti kita dengerin sama-sama gimana suara knalpot mobil ini dari luar dan juga dari dalam dong. Kira-kira dari dalam bising nggak nih? Kalau dari luar bising nggak nih? Kalau digas kayak gimana rasanya? Ataupun suaranya nih ganggu banget nggak? Ntar kita dengerin sama-sama ya guys ya. Oke, jadi aku rasa untuk modifikasi mobil ini itu aja. Kita balik ke depan, nanti di akhir video aku kasih suara knalpotnya kayak gimana. Let's go. Oke, sahabat Jeep, jadi udah semua nih. Nah, paling tambahan sedikit aja. Ini ada lampu strobo untuk perjalanan jauh aja, nggak dipakai di dalam kota kok. Nanti bakalan dipakai sama beliau pada saat keluar kota. Karena di luar kota, nah, medan dan treknya pasti beda sendiri lah. Perlu lampu-lampu yang ekstra biar mobil-mobil tuh kenotis, apalagi jalan-jalan lintas Sumatera kayak gitu. Nah, kebetulan ngomong lintas Sumatera, ownernya emang orang Sumatera guys, jadi dia perlu lah. Di jalan Sumatera tuh banyak jalanan yang gelap kan, jadi perlu notice banget tikungan-tikungan biar orang tuh ngelihat, oh ada mobil di depan, oh ada mobil. Safety guys, oke, jangan salah, strobo bukan dipakai buat nyalip-nyalip doang, tapi buat safety juga ya, sesuai sama medan yang akan dilewatinya. Yang penting penggunanya bijaksana aja, kayak gitu guys. Dan oke, ini total modifikasi nih. Pasti banyak yang nanya, bro berapa nih modifikasi, gua pengen mobil kayak gini. Kurang lebih aja guys, itu di angka ya 300-400 atau sedain 500 juta boleh lah ya, buat modifikasi kayak gini biar tampilan dan juga hasilnya bakalan maksimal. Plus aku bisa jamin 1000% gak akan ngecewain kalian. Bisa jamin juga mobil pasti bakalan enak. Buat dipakai harian bisa, buat dipakai off-road bisa. Kalau nggak enak, balikin ke Pionir. Ini kita buka nih, dari Senin sampai Sabtu, jam 9 sampai jam 5. Kalian datengin aja nih bengkel kita. Kita akan save ulang lagi gimana rasanya biar kalian tuh ngerasa nyaman di mobil Jeep JL yang kalian modifikasi di Pionir. Oke? Buat barang-barang kalian bisa cek juga nih di marketplace, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee, sudah official store semua. Kalian bisa cek aja, bisa cek juga website kita di pionijeep.com. Atau kalian bisa DM Instagramnya di bawah sini guys, pionijeep_official. Ayo tolong bantu follow-follow lagi nih, karena Instagram yang Pionir yang lama tuh kena. Nah itulah, pokoknya follow lagi nih Instagram Pionir yang baru, biar kita bisa centang biru juga sekalian. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, ada aku Alvin, ada Lupan, ada Satria juga yang bertugas. Dan sampai jumpa di video berikutnya lagi. Kira-kira mobil apa lagi nih yang akan kita review? Ayo dong, tulis di kolom komentar. Thank you. Oke, sahabat Jeep, jadi kayak gini nih, di dalam suara dari knalpot Borla Attack 2,5. Gimana? Gak kedengeran kan suaranya? Gak terlalu berisik ya? Ini aku tutup sebentar nih. Nah, jadi kayak gini nih suaranya guys. Kedap banget kan? Suaranya juga enak, gak lebay kayak gitu. Nih aku agak geber-geber sedikit ya. Ya kan, suaranya gak enak lah. Buat di kuping enak, buat di jalan tuh. Wih, suaranya keren banget ya udah.